Nama saya Muhammad Luqman daripada UTBC, Club IDX. Apa perasaan you sepanjang program ni? Perasaan I sepanjang program ni, I rasa sangat happy sebab dapat jumpa orang baru, make new connections and dapat belajar banyak benda. Apa benda baru yang you belajar ni? Benda baru yang I belajar macam buat ikatan tali, lepas tu safety jacket punya awareness, macam mana nak pakai, macam mana nak letakkan semua. You rasa patut tak program ni dijalankan lagi? I rasa program ni amat patutlah dijalankan lagi sebab kita orang asus dulu pun kita orang memang akan cari benda-benda macam ni untuk release test lah. Terus nak duduk kat dalam kelas kan? So, I rasa memang patutlah patut dijalankan lagi. Apa perasaan perasaan saya ada banyak lah, rasa happy, rasa sekarang sedih lah sebab nak tinggalkan roommate semua kan. Happy tu sebab saya rasa apa ni, AJK and also training sangat bagus lah dekat program ni. So macam banyak lah benda kita orang boleh belajar. Satu lagi rasa, rasa waktu kena menyarap lah. Rasa ni lah sebab kan foto kan macam kopi je, memang je tak masalah pun. Saya okey je. Okay, semua okey. Ada yang tak okey, okey je. So okey. Okey. Kita orang dapat belajar new things lah, new things. Dan kat sini provide banyak ilmu yang kita tak tahu, macam kita tali yang perlu water confident apa semua, and then survival dan kita dapat part yang paling best lah, survival. Apa experience korang sepanjang handle program ni? Sebab sepatutnya program ni dilakukan preparation ni awal daripada minggu pertama, tapi disebabkan kita belum kita awal tu kita online, so dia agak berat lah untuk preparation ni. So kita orang ada seminggu saja untuk nak prepare sendiri. Sebagai trainer, kita 8 orang kena handle 40 orang kan. So memang penat, tapi dia kita orang boleh kata kerjasama daripada setiap AJK, daripada setiap kelab ni, dia memberi kerjasama yang sangat mantap.